Yo, good morning guys. Welcome back to another video. Halo guys, jadi hari ini aku mau cerita tentang kehidupanku sehari-hari sebagai mahasiswa S2 di Korea. Sorry for the sound guys. It's in the middle of the morning, still a little bit sleepy here. Speaking of which, itu alarmku menandakan saatnya bangun. Okay, sekarang jam 8:45. Saatnya kita mulai hari ini. Oh man. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Hey guys, sekarang jam 9:15 dan sekarang aku sedang OTW ke labku. Jadi ya labnya cuma 5 menit sih dari dorm, tak sampai mungkin 3 menit jalan. Oke, okay, I will see you guys there at the lab and I will show you what I usually do there. Gua bakal nunjukin apa yang biasa aku lakuin di situ. Oke, okay, let's go guys. Never gonna rush no. My life's in a slow mo. Always in a slow mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment. A minute, another minute. Hold on a second. I love this moment. Ya guys, jadi sebelum masuk UNIF kita biasanya dicek suhu tubuhnya. Kalau suhu tubuhnya oke, kita dikasih ini. Ini kayak ikatan gelang gitu buat nandain suhu tubuh. Oke, guys, ini pintu masuk labku guys. Kita lihat apa yang akan aku lakukan di dalam lab hari ini. Oke, jadi untuk masuk lab kita perlu fingerprint guys. Dan kita graduate student, sebelumnya sudah register fingerprint. Jadi kita tinggal gini buka deh. Wah gelap, belum ada yang datang guys. Kita nyalain lampunya dulu guys. Oke, okay. Ya jadi ini labku. Mungkin kalian harusnya udah pernah lihat sih di video campus tour yang aku buat. Kalau kalian ingin tahu UNIFku gimana modelnya, bisa tekan link di kanan atas sini. Ya, di situ harusnya ada link buat video campus tour yang sudah aku buat. Anyway, sekarang aku bakal mulai kerja. Nyalain komputer. Ini meja aku BTW guys. Waduh. Oke. Okay. Let's start to this work, man. Oke guys, jadi sekarang jam 9:30. Sekarang aku akan mulai hal pertama keluhan hari ini yaitu kelas Korea. Oke, jadi aku lagi ngambil kelas Korea. Kelas ini gratis dari pemerintah. Sekarang level 2 aku. Oke, dan kelasnya akan mulai jam 9:30 sampai jam 1:30. Let's start the class guys. Kelas Korea yang aku ambil ini namanya KIIP atau KIIP, singkatan dari Korea Immigration and Integration Program. Kelas ini itu disediakan oleh pemerintah Korea dan 100% gratis. Tujuan kelas ini itu untuk membantu foreigners yang tinggal di Korea, like me, I'm an Indonesian and I live in Korea, dalam belajar bahasa dan budaya Korea. Jadi ini sekarang jam 1:30 lebih dikit kurang lebih.
Aku baru selesai kelas Korea dan I'm very hungry right now. Aku belum makan seharian ini, jadi ya setelah kelas ya wajarnya sekarang waktunya makan siang. Nah, di sekitar unifku ini banyak itu guys, banyak tempat makan untungnya. Jadi kalau mau cari makan gitu gak. Ya guys, jadi enaknya gini guys, untuk resto-resto di daerah unifku ini sama beberapa resto di Korea itu menunya itu tiga bahasa gini guys. Jadi ada bahasa Korea, terus ada bahasa Mandarin, sama ada bahasa Inggrisnya. Ya ini bantu banget sih, soalnya waktu aku pertama kali ke Korea kan belum bisa ngomong Korea sama sekali gitu ya. Jadi untungnya ada kayak bahasa Inggrisnya gini buat nolong aku kalau mau pesen. Oke, jadi hari ini tadi aku pesen ini guys, namanya Jeyuk Dobap. Ini barbecue pork rice, harganya 5.000 won. Itu kayak apa ya jelasinnya? Nanti aja kalau makanannya datang, tunjukin. Sekembalinya ke lab, aku melanjutkan researchku yang sudah kulakukan selama beberapa bulan terakhir ini. Research ini itu nantinya digunakan untuk publikasi paperku yang juga merupakan suatu kewajiban dan juga suatu syarat kelulusan untuk graduate student seperti aku dan my fellow graduate students too. Nah, kemungkinan juga research ini itu nanti dipakai untuk tesis dan final defenseku di semester terakhirku nanti. Habis kerja researchku, aku mulai ngedit video buat YouTubeku ini. Sebenarnya jam ngeditku itu nggak fix sih, kadang berubah-berubah tergantung hari itu aku ada kesibukan apa. Tapi ya untuk kasus hari ini ya aku ngeditnya jam segini. Kasus di video ini. Oke guys, jadi sekarang jam 8 malam. And you know what that means? It means dinner time for me. Yap, itu waktu makan malamku. Ini cuacanya dingin banget. Aku pengen makan yang hangat-hangat. Ya, seperti di restoran sebelumnya guys. Jadi di restoran ini juga ada menu baik tiga bahasa, yaitu Korea, Mandarin, Korea, Mandarin, dan bahasa Inggris. Dan ini harganya. Dan kali ini yang aku pesan adalah soft bean curd stew atau sundubu jjigae, harganya 5.000 won, yaitu rata-rata harga makanan di sekitar sini sih guys, 5.000 won. Oke, okay, let's wait for the meal. 지금은 언니가 올해가 커서 그렇지 외부에는 귀찮아질 거야. 그러니까 아빠는 나 막지 말아줘. Thank you.
Okay guys, jadi ini sekarang sudah jam 10 malam. Saatnya kembali ke dorm karena semakin malam semakin dingin dan energi sudah cukup habis untuk bekerja hari ini. Jadi let's continue tomorrow. Okay guys, jadi sudah kembali ke kamarku ini, dorm, sweet dorm. Sekarang saatnya berbenah diri, mandi-mandi, CLL, siap-siap, ganti baju, CLL. Okay, I will just do that now and see you guys later. See you guys soon. Okay guys, jadi itu keseharianku sebagai mahasiswa S2 di Korea. Kalau kalian ingin lihat keseharianku gimana selain di lab, kalian bisa klik video di sini. Kalau kalian ingin lihat isi kampusku di Korea gimana, kalian bisa klik video di sini. Dan kalau kalian ingin lihat video terbaruku, kalian bisa klik video di sini. Jangan lupa subscribe, ring the notification icon, follow Instagramku @indraa145. And I will see you in the next video. Thank you for watching guys. Bye. It's time to sleep now. Bye.